Yo, brap, brap, brap. Ketemu lagi sama gue ya di Brap. Oke, kali ini gue langsung aja mau ngebahas salah satu gear yang amat penting ketika kita mau ngebrap, mau terabas, menggila jalur, menggila jalanan kotor atau dirt bike. Langsung aja, ini dia. Dari bungkusnya udah kelihatan ya, ada O'Neill MX Boots atau motocross boots ya. Ini tipe rider yang paling murah. Oke, langsung aja. Sebelah gua udah ada sepatunya. Nggak usah unboxing ya, lama. Ini MX Rider Boots O'Neill. Gua suka banget. Harganya murah ya. Nggak murah juga sih. Kisarannya antara 1,5 atau 1,4 sampai 1,8 lah ada yang jual kali ya. Ini nomor 43. Kaki gua nomor 42 sih sebenarnya kan. Sepatu biasa 42. Tapi untuk sepatu boots lo harus tambahkan satu nomor di atas nomor sepatu yang biasa lo pakai, guys. Oke, kita langsung saja bahas sepatu keren ini. Menurut gua sih keren, enggak tahu menurut kalian ya. Ini adalah tipe rider paling bawah ya. Paling bawah kali ya. Ini keluaran terbaru model 2018 kalau nggak salah. 2019 belum ada lagi. Logonya udah keren, nggak cuma tulisan doang, tapi udah ada O-strip. Oh, seperti O'Neill RMX yang di atasnya ya. O'Neill RMX kisaran 2,5 sampai 2,8 juga ada yang jual. Sampai 3 juta bahkan ada. Nah, kita bahas dari sol bawahnya, ya kan? Sol bawah, dia terbuat dari karet hard rubber ya. Ini gripnya seperti ini, guys. Kalian kalau mau lihat gripnya, mungkin nggak terlalu kasar ya gripnya, tapi lumayan lah ya untuk riding. Ini terdiri dari dot-dot-dot, ada tulisan O'Neill ya. Dan ini rigid banget, rigid, solid. Rigid. Di ujungnya ada stainless steel toe yang di screw ya, lihat di screw ya. Dan ini keren banget. Ini namanya classic sole ya dari MX Boots, classic sole. Yang saya lebih suka lagi adalah dia dijahit, sudah dijahit, jadi kalian enggak usah khawatir ini akan copot waktu riding karena ini jahit 4 kali jahitan, 4 layer jahitan, 4 lapis ya. Dan dengan benang yang cukup keren, kalian kalau bisa lihat ya, bisa lihat. Oke, dari situ kita ke atas upper sole-nya, kita lihat materialnya ini dari synthetic leather ya, atau kulit sintetis, tidak terlalu lembut memang, tapi cukup lah, namanya juga entry level ya, jadi bukan kulit asli, tapi oke lah untuk riding. Ini rigid sekali, solid sekali. Dia punya 4 strap, 1, 2, 3, 4 ya. Dan cara bukanya juga gampang sekali, tinggal congkel ya. Dan di bagian atasnya ada velcro kuat sekali. Oke, di sini ada pelindung nih ya untuk bagian luar nih, keras sekali di strapnya. Oke, di sini ada pelindung ketika shifting ya, terdiri dari kayak lapisan plastik ya, tulisan ridernya, rider MX Rider ya. Di sini ada lapisan juga nih, hard plastic ABS atau apalah ini untuk melindungi ankle. Tidak ada poros ankle atau yang bisa memudahkan gerakan di ankle tumit kalian. Tidak ada pelindung belakang ankle polos, tapi ini udah keras, rigid ya, untuk melindungi impact ringan misalnya, insyaallah. Ya, keep safety aja, tapi ini udah cukup melindungi dari impact yang
Lalu bagian sini belakang tengah kayak sepatu padding biasanya, ini ada padding ya, padding busa biasa ya, untuk memudahkan fleksibilitas dari betis ya. Ini cukup gede lingkaran betisnya, cukup gede, ada kayak tali karet di sini, rubber karet ya, kayak kolor gitu ya. Jadi sangat ngepas sekali di kaki, kayak saya terutama. Kita buka, ketika kita buka ada nih, ada Babson water repellent-nya. Lihat guys, water repellent. Jadi ini mencegah air masuk dari bagian depan ya. Agak tinggi sini water repellent-nya, cukup bagus. Tapi ini tidak tahan air, cuman ya lumayan bisa menahan air ya. Diklaimnya sih bukan Gore-Tex, karena bukan Gore-Tex ya, tapi lumayan menahan air ya. Untuk segera cipratan-cipratan manja, itu oke lah ya, bisa kita tahan dengan sepatu ini. Di dalamnya juga lembut sekali paddingnya, paddingnya lembut, ada busa bagian dalam, dan ini sangat lepas sekali di kaki ya, ukuran kaki pas sekali dengan bentuknya. Bentuknya juga udah bagus sekali ya, bentuk kakinya. Dan di atasnya memang terlalu tidak terlalu bagi kayak sepatu Fox atau CD atau apa yang terlalu besar sini. Ini bagian sini. Ini udah fit sekali ya, untuk gaya dan riding Anda. Oke, jika ada pertanyaan, komentar, kritik, saran, langsung aja tulis di bawah ya. Kalian bebas, tapi jangan menghujat ya guys, karena menghujat itu adalah bagian dari fitnah guys. Apa coba? Enggak. Oke, baik.